Balik lagi di channelnya Kursus Salon Murah atau Metrik Beauty Salon Story. Di video kali ini review-review ya. Aku mau nge-review obat smoothing baru. Jadi ini obatnya 3G. Ini smoothing keratin juga. Kayaknya ini satu perusahaan sama yang kemarin aku review yang terakhir One Step Smoothing punyanya Base itu. Ini satu ininya. Satu pabrik. Kalau harganya terus terang aku lupa loh beneran dah. Tapi nanti aku cantumin nomor salesnya di deskripsi box, siapa tahu kalian butuh. Dan yang pasti harganya ini jauh lebih murah daripada yang ini. Kalau ini kakaknya lebih mahal, ini adiknya lebih murah. Murahnya seberapa? Yang pasti di atas 100.000. Kayaknya ini nggak sampai 150 deh, atau nggak tahu deh. Aku lupa. Yang pasti lebih jelasnya nanti kalian tanya sama salesnya kalau kalian pengen beli produk ini. Lagi-lagi sudah ada keratinnya dan hasilnya benar-benar bagus banget. Hasilnya nggak kalah sama punyanya kakaknya barusan yang aku pegang itu. Nanti di akhir aku cuap-cuap ini aku akan kasih unjuk sama kalian hasil smoothing 3G with keratin ini. Jadi ini cara kerjanya sama aja dengan obat-obat smoothing pada umumnya. Jadi kalau ini bisa 2 step, bisa 1 step juga. Kalau 2 step sama, kamu bisa kasihin netralnya apa aja. Ini juga ada netral bawaannya, cuman aku nggak dapet sampel yang netralnya. Aku cuman dapet sampel step satunya. Jadi tadi aku kawinkan sama ini antifreeze punyanya Base untuk netralnya. Aku semprot-semprotin di akhir pencatokan. Jadi dia jatuhnya kerjanya one step. Apakah hasilnya maksimal kak? Kalau one step hasilnya sama aja maksimal. Karena apa? Kita tetap menggunakan netral, tapi yang kita pergunakan adalah netral cair. Sekali lagi, netral cair adalah netral yang hasilnya nggak jauh beda dengan netral-netral pada umumnya, kayak netral krim gitu. Nggak ada ngaruhnya kok. So, jadi kalau kalian pengen coba, kalian cobain obat smoothing ini, beneran bagus kok. Aku udah nyobain masalahnya. Kalau nggak nyobain sendiri nggak mungkin. Cuman aku nanti di videonya aku nggak bisa nge-record semuanya per bagian ini, waktunya ini ya, hanya sebagian-sebagian aja karena satu durasi, yang keduanya juga aku juga sendiri lagi repot, lagi ngejar juga, jadi nggak bisa durasi videonya lama. Jadi kalian lihat hasilnya 3G with keratin. Wow, lagi buang kurang. Terus mau.